Itu, ah, pengen beli ini deh. Lihat-lihat dulu nih di shop, kali ada yang bisa saya beli. Itu, ini kah? Wah, ini aja deh. Aduh, ini ngomong-ngomong tiket saya ini udah 91. Ini sebenarnya kalau nggak ada sistem Augite nih. Ini sekarang ada sistem Augite nih. Ini udah 29 sekarang nih. Sisa ini nanti aja deh. Tunggu ini banyak staminanya. Nah, ini Nimbus nih. Saya paling gendut ini. Kenapa kostum Nimbus jadi kayak begini? Ini kalau dipikir-pikir nih, setiap kita ngelakuin dungeon ini. Ini kayak anak buahnya Nimbus yang pakai robot. Nimbus kan karena makin saktinya dia nggak perlu robot. Karena kesaktiannya itu, makanya dia nggak perlu robot sama sekali, walaupun negaranya itu membutuhkan kekuatan utamanya itu dari mesin. Tapi rajanya itu nggak membutuhkan, lecinya itu nggak membutuhkan mesin karena dia udah sakti. Dan sekarang Nimbus malah naik robot. Ini seolah-olah kayak dia turun jabatan gitu. Kehilangan kekuatan itu, kekuatannya hilang, diturunkan jabatannya, jadi prajurit biasa lagi. Apa-apaan coba. Dia jadi naik robot gitu. Kalau dipikir-pikir kan saktian kuatannya daripada tembakan brand gak jelas kayak gini. Sejago-jagonya robot itu, dipikir-pikir itu ya jagoan Nimbus lah. Kuatannya itu yang apa itu yang di belakangnya itu ada portal-portal gitu kan. Jadi begini coba. Sedangkan Suyu mah tambah keren. Setsuna ya lebih bagus lah. Nimbus, astaga naga. Ah. Ya ampun, ada kostum lain apa ini? Yang bikin desainnya nih, desain Nimbus ini maksudnya ada yang... Kenapa dia bisa pikirin desain kayak gini coba? Sama aja bunuh fans Nimbus ini kayak saya nih. Jadi yang tadinya pakai Nimbus, saya udah lihat ya, ada preview di operator lain. Jadi sekarang pemimpinnya ini Iron Sword, ini jadi support ini. Nimbus jadi semi support walaupun statusnya nambahin normal damage, artinya dia masih tipe hitter atau damage gitu, tapi jadi dia semi support. Dan ultinya ini katanya gede, pas saya periksa ini dia numpuk judgment mark. Kalau bisa ulti lagi coba, kok nggak bisa ulti terus sendiri kalau lagi apa lagi battle keburu mati, buru-buru numpuk judgment marknya. Bisa ulti, ulti sekali aja udah bagus, mendingan Nimbus-Nimbus yang lama juga. Serangnya 1100% serangan, ininya tuh 15 juta, 16 juta kalau salah. Dan itu 77 kali, sama aja kayak Judgment Mark, jadi kayak ulti berkali-kali selama 7 kali. Ya ampun. Nah ini, ya ampun. Ya sih, seluruh area langsung semuanya kena. Tapi ya ampun. Ngecewakan. Ini yang begini biasa nyetun, roket, roket bom, ya. Ya, apa yang dilakukan robot lah, seperti itu. Gak tau udah nih, si bakal beli atau gak sih. Bikin galau aja nih Nimbusnya. Ya bagus-bagus. Jadi begini, kehilangan kekuatan apa gimana sih Nimbus nih? Aduh, dia di rakyat jelata. Ini topengnya juga tambah jelek lagi. Dulunya lebih bagus, topengnya lebih keren gitu. Ini jadi tambah jelek ini. Ini tempat napasnya juga nggak ada, di mana tempat napas dia napas itu. Tempat dia bisa ngeliat di mana coba tertutup gitu topeng. Aduh. Wah, Nimbus nih. Kacau. Kacau. Kacau banget ini. Sama yang desain karakternya ini. Kostumnya ini, aduh. Dulu nih sebelum ada kostum ini nih, orang mandakan kalau nggak Suyu Nimbus, Suyu paling utama lah, kedua Nimbus. Sekarang aduh udah pasti Suyu semua ini, semua pada jatuh ke Suyu ini gara-gara kost ini. Aduh, bertolak belakang banget ini. Suyu lebih keren dari sebelumnya dan Nimbus lebih jelek dari sebelumnya. Ini bertolak belakang banget ini. Ini sama aja ngebunuh pemakai Nimbus ini, jadi semuanya pada ke Suyu ini. Kacau. Jadi sementara orang pada pakai Suyu semua dah. Aduh, udah mana keren lagi, sekarang bisa sebelum ini bisa ulti 2 kali. Yare-yare. Untung saya lihat server Cina-nya ini. Yang bagus tuh kostumnya dokter. Jadi saya naikin dokter sekarang. Jadi rencana saya ke depan itu misalnya Nimbus udah jadi support. Saya pengen jadiin dokter jadi penyerang utama ini. Pokoknya nanti saya pengen bikin gem perfect merah itu di dokter. Baru satu, masih tiga lagi, susah banget dapetinnya. Ya ampun.
harus berjuang keras nih sebagai free player nih. Ya kayaknya aktivitas saya kali hari ini sih ini aja deh. Cukup sampai di sini aja video ini. Gara-gara seminggu jadi mood hilang. Jadi inget-inget kalau seminggu jadi mood hilang. Arigato na minasan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Acha, oyabun sama des. Mata ao ne. Bye bye minasan.